Guys, 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 baru semalam saya terima package daripada Sony Malaysia, okay? Sudah 2 bulan saya pre-order, akhirnya sudah tiba. Okay, package yang saya dapatkan adalah kamera terbaru daripada Sony, Sony Alpha ZV-E10 ataupun ZV-E10. Jom kita buka kotak sekarang. Apa khabar semua? Jason Smashpop di sini, kawan. Buka kotak anda. Selamat datang ke rancangan Smashpop Unbox, okey? Dalam episod ini, seperti yang saya cakapkan tadi, kita akan buka kotak Sony ZV-E10, kamera terbaru daripada Sony. Tapi sebelum tu, jom kita baca dua komen daripada anda semua, okey? Komen pertama daripada Wing017, kata dia, "Congrats, ada studio baru Smashpop, tak sabar nak tengok." Hihi, terima kasih Wing017. Okey, nak tunjuk sikit lah. Nah, ni dia studio baru saya, okey? Itu video lain saya tunjukkan, okey? Komen kedua daripada Pijan Panther, kata dia, "Awak punya penerangan sangat jelas, tidak bosan, suka buat orang ketawa ikut logik. Nice bro, keep it up." Terima kasih Pijan Panther. Kau ni saudara Black Panther eh? Okey, ini dia kotak untuk Sony ZV-E10. Okey, sebenarnya Sony ZV-E10 ini adalah adik ataupun abang, okey, untuk Sony ZV-1. Untuk semua yang tahu tentang kamera Sony, Sony ZV-1 ini adalah kamera compact yang ada ciri-ciri untuk YouTuber ataupun content creator, sebab benda tu ada fungsi seperti product showcase, pengkaburan latar belakang dan sebagainya, okey. Semua ciri daripada ZV-1 telah pun dipindahkan ke Sony ZV-E10 ini, okey. Tapi dengan ini, benda ni mempunyai sensor APS-C, okey. Oleh itu, kita boleh bertukar-tukar lensa ataupun kanta sekarang, sebab ZV-1 tu kita tak boleh tukar kanta. Ini kita boleh, okey. So jom kita buka kotak sekarang. Teng teng teng. Hui. Jom kita lihatkan kandungan kotak ZV-E10. Oh, ada buku manual kita letak kat sini. Apa lagi ada di dalam kotak? Teng 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 teng. Oh, itu dia, ada kabel charging, ada pula. Oh, ini dia. Ha, dalam bahasa Inggeris kita panggil ni dead cat ataupun bulu-bulu untuk menghadang bunyi angin, okey, yang kita boleh cocokkan ke bahagian atas kamera. Lepas tu ada pula. Ha, ini dia, ada banyak lagi kabel, okey. Ada pula bateri dia. Ha, ini dia bateri yang digunakan oleh ZV-E10, okey. Ada lagi banyak aksesori-aksesori charging, kabel USB type C dan of course ada tali kamera yang kita boleh gantungkan di leher. Okey, ala-ala copet time lah ya. Ha, ini dia ZV-E10. Oh my god, cantiknya. First time I pegang benda ni, okey. Wow. Badan dia I boleh katakan bukannya besar sangat. Dia sangat compact yang boleh dipegang menggunakan satu tangan sahaja, okey. Di belakang ada pula skrin yang berputar-putar yang boleh kita putar-putarkan macam ini, okey. Sebab maklumlah kan, kita nak buat vlogging-vlogging semua, kita kena tengok kita punya muka dalam skrin, okey. So bolehlah kita putar-putarkan skrin dan menghalanya ke depan, okey. Ha, dan di atas sini kita boleh lihatkan ada butang-butangnya. Butang merakam video telah pun dibesarkan. Wow, yang warna merah ni. Ha, ini pula butang ambil gambar. Ha, benda ni untuk ditolakkan untuk zoom, okey. Ada lagi dial di sini dan di bahagian atas ini, sistem mikrofon dia lebih kurang sama macam ZV-1, di mana benda ni ada 3 biji mikrofon yang menghala ke depan supaya masa kita buat vlogging-vlogging macam ni kan, mikrofon ni akan dapat menyerap ataupun mengambil kita punya suara dari bahagian depan, okey. Ha, lihat sekejap bahagian belakangnya, ada butang yang boleh diputar-putarkan dan juga ada beberapa butang kamera di sini, okey. Jom kita set up dahulu, kembali selepas ini. Okey, selamat kembali. Sudah pun saya letakkan bateri di bawah. Okey. Letakkan SD card juga di bawah dan pasangkan kanta 55mm Zeiss ke kamera ini, okey. So saya nak tunjukkan anda, ini adalah interface untuk kamera ini. Okey, tekan menu, anda boleh nampak interface dia sama saja dengan semua siri 6000. Daripada Sony ini, okey. Kamera siri ZV ini mempunyai beberapa ciri untuk pembuat konten ataupun vlogger, sebab benda ni mempunyai
bokeh switch yang ada di sini yang bila ditekankan akan mengkaburkan latar belakang kita serta merta. Dan di sini pula ada butang product showcase di mana okey, sekiranya kita meletakkan objek di depan skrin, kamera akan fokus objek tersebut dengan serta merta. Okey, so kalau nak buat video makeup dan sebagainya, lipstick yang you pegang tu tak payah buat macam ni dah, tak payah. Okey, letak je macam ni, dia akan fokus serta merta. Ha, dan ZV-E10 ini juga mempunyai ciri-ciri beautification macam smartphone kan, tapi sekarang ciri tersebut sudah pun ada di dalam kamera ZV-E10 ini. Ada 3 tahap, okey, sikit, lebih banyak ataupun dinyah aktifkan. Okey, okey, jom kita cuba try test vlogging sedikit, okey, sebab lensa yang saya ada ni tak boleh vlog sebab dia zoom terlalu banyak. So saya kena bertukar ke lensa yang ada di sini, okey. So I ambil lensa ini, letak dalam kamera ini dan kita akan cuba try test fungsi-fungsinya sedikit. Jom. Okey, testing-testing video ini adalah dirakam menggunakan ZV-E10 dan juga rakaman audio daripada kamera ini juga. Macam mana, okey ke tidak? Okey. Ha, sekarang saya akan aktifkan mode bokeh belakang, okey. Okey, bokeh switch telah ditekan dan defocus sudah pun diaktifkan. Nampak saya punya latar belakang lagi kabur berbanding tadi, okey. Sekarang saya offkan. Ha, nampak. Okey, tiba-tiba tak ada bateri sebab kamera baru, bateri dia belum dicaskan lagi, okey. So kalau nak tengok banyak lagi video-video sampel daripada ZV-E10, nantikan video saya yang selepas ini ataupun lihatkan Instagram saya @smashpop, okey. Untuk semua yang nak beli ZV-E10, okey, harga untuk badan sahaja lebih kurang RM2,999. Dan sekiranya anda nak beli kamera ini berserta dengan kit lens, harga dia lebih kurang RM3,000 lebih, okey. Pergi klik ke pautan di bawah video ini untuk maklumat lanjut dan juga beli melalui laman web Sony. Okey, itu saja buka kotak untuk kali ini. Sekiranya anda suka video-video gadget macam ni, sila langgan ke channel ini. Tekan butang merah di bawah video, tekan butang loceng kalau sudah langgan, okey. Sharekan video ni kepada kawan-kawan anda dan ikuti saya di Instagram dan juga di TikTok @smashpop. Jumpa anda di video yang seterusnya. Yo.